Acara puncak peringatan sekaten ini ditandai dengan grebek mulutan atau persis di hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Mulai dari jam 8 hingga jam 10 WIB. Dengan dikawal oleh 10 macam brigada prajurit keraton, Wirabraja, Daheng, Patangpuluh, Jagakarya, Prawiratama, Nyutra, Ketanggung, Mantri Jero, Surakarsa, dan Bugis. Sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, dan buah-buahan serta sayur-sayuran akan dibawa dari Istana Kemandungan, melewati Siti Hinggil dan Pagelaran menuju Masjid Agung. Setelah didoakan, gunungan yang melambangkan kesejahteraan Kerajaan Mataram ini dibagikan kepada masyarakat yang menganggap bahwa bagian dari gunungan ini akan membawa berkah bagi mereka. Bagian gunungan yang dianggap sakral ini akan dibawa pulang dan ditanam di sawah atau ladang agar sawah mereka menjadi subur dan bebas dari segala macam bencana dan malapetaka. Dua hari sebelum acara grebek mulutan, suatu upacara numplak wajik diadakan di halaman Istana Magangan pada jam 16.00. Upacara ini berupa kotekan atau permainan lagu dengan memakai kentongan, lumpang atau alat untuk menumbuk padi, dan semacamnya yang menandai awal dari pembuatan gunungan yang akan diarak pada saat acara grebek mulutan nantinya. Lagu-lagu yang dimainkan dalam acara numplak wajik ini adalah lagu Jawa populer seperti Lompong Keli, Tundung Setan, Owal Awil, atau lagu-lagu rakyat lainnya.